Terus natural aja. Cek. Cek. Eh, maksudnya dilihatin begini maksudnya sama yang kameranya. Mang Jajang, nih dengerin saya mau ngomong sama Mang Jajang ya. Ini depan kamera nih ya, Mang Jajang depan kamera ya. Mau nanya, ini kenapa dibentuk tasnya dibentuk begini? Ya. Kan dengerin. Kan sebelumnya kan Mang Jajang itu selalu desain kan prepetnya kan begini nih. Ya, ya kan dari ujung sini putus langsung prepet. Ya kan? Dilepas, kan? Nah, bisa dilepas. Nah, sekarang mah ini nih ya bisa langsung masuk ke sini. Biar apa maksud tujuannya? Coba jelaskan sama pemirsa. Tujuannya ini ya maksudnya biar kuat juga gitu kan. Kadang kan kalau dilepas satu itu kan bisa kelepas juga gitu. Oh. Tapi kan kalau dua-duanya dijahit gini udah lebih kokoh gitu, lebih kuat. Gitu. Jadi dia tidak mendablek gitu ya. Nah, gitu. Iya, benar. Jadi ini lebih kokoh, lebih, tidak mendablek gitu ya. Iya, jadi enggak tidak jatuh gitu ya. Nah. Ini bahasa orang Garut ya. Tidak cungkelik-cungkedang. Nah, apa? Tidak cungkelik-cungkedang. Banyaknya asli mana sih? Orang Garut. Garutnya mana sebenarnya? Garutnya daerah Sukaregang. Sukaregang. Nah ini ya para sahabat Densus PCP, ini Mang Jajang ini adalah ketua, kepala, pemimpin, leader, operator, apa? Konveksi Sniper Warrior. Ya jadi inovasi Mang Jajang. Biasanya itu ini dilepas ya. Lepas. Barusan Alvinanya, kenapa Mang Jajang kok sekarang bentuknya beda? Mang Jajang inovasi Mang Jajang biar ininya tidak ngejengkang, dia bilang. Ngejengkang. Nah, gitu. Tidak kejeklak. Mang Jajang tuh banyak ada atas. Oh, ini buat Mang Jajang. Ya, atas premium. Mantap. Ini ada lagi nih. Nih, tas AWM. Tuh, buat Mang Jajang. Ini kulit spesialis kalau, kulit. Kalau request juga jaket kamu dari kulit juga bisa. Oh, jaket kamu dari kulit. Kulit apa? Nah, kulit domba. Kulit domba. Domba sih dong. Domba pasti kamu. Ini kamu biasa kalau ini ya. Banyak sih Mas, perdam yang lain juga masih banyak ya. Ini produksi Mang Jajang punya asli Garut. Mantap. Jos. Jos. Salam Sniper Warrior. Salam Sniper Warrior. Oke. Mantap.